Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ada fenomena menarik ya tentang pemilihan lurah atau kepala desa di Rembang saat ini sedang heboh ya? Karena apa? Karena yang terjadi di Desa Narukan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang itu ya petahana, itu bagi-bagi duit ya, bahkan. Jumlahnya, kabarnya itu sampai 700 ribu per kepala. Padahal jumlah pemilihnya, jumlah warganya itu ada seribu lebih. Itu berapa? Itu yang harus disiapkan uh, duitnya itu luar biasa banyaknya, hanya untuk mendapatkan posisi sebagai lurah. Dan memang dulu yang namanya lurah, apalagi lurah-lurah lurah di kota yang menangani persoalan tanah-tanah dan lain sebagainya itu amplopnya atau sogoknya untuk mempengaruhi rakyat agar memilihnya oh itu banyak sekali beredar itu luar biasa banyak nggak kalah sepertinya dengan uh, pilkada atau pilpres itu yang terjadi di lurah itu dan bagi-bagi uh, duit itu sudah luar biasa ya merata itu di berbagai tempat karena orang-orang yang sebetulnya enggak kompeten walaupun dia itu petahana tetapi namanya kekuasaan ya apalagi kalau pesaingnya itu potensial bisa ngalahkan dia yaitu eh, orang seperti itu biasanya juga akan mengerahkan semua upaya. Ya kalau di lurah mungkin tingkatnya ya hanya duit saja. Kan mengerahkan aparat keamanan enggak bisa. Tetapi kalau tingkat negara ya kalau lawannya itu mungkin potensialnya sangat tinggi ya bukan hanya mengerahkan eh uh, duit, tetapi juga aparat, kemungkinan jeratan hukum, macam-macam. Bisa semuanya terjadi. Dan ini menjadi viral, menjadi menarik ya videonya beredar di berbagai platform berita. Ini karena adik sepupu eh uh, Kiai Haji Ahmad Baha Udin atau yang biasa disebut sebagai Gus Baha itu yang bertarung ya di Desa Narukan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pemirsa. Jadi, ini sangat inspiratif karena terjadi di Jawa Tengah. Ternyata juga kesadaran publiknya itu luar biasa. Sudah mengerti bahwa kalau namanya suap itu pasti akan menyengsarakan. Ya, kita tahulah sekarang kondisinya rakyat Indonesia itu karena uh, mau diiming-imingi dengan sembako, bagi-bagi sembako Orang pura-pura pakai sorban pakai ini, padahal agamanya enggak jelas. Ya kan, sholat juga belum tentu. Kalau dia Islam, apalagi kalau sudah enggak jelas Islam, dia pakai sorban, pakai peci, ya, ikan betul-betul penipuan dari segi uh, apa pakaian gitu. Nah, dinarukan kecamatan Kerangan, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ini sekitar uh, berapa kilometer ya? Ada mungkin. Uh, seratusan kilometer dari Semarang ke arah timur begitu, ini rupanya situasinya berbalik. ya Orang yang tidak pakai duit menang dan yang pakai duit keok dengan suara telak. Ya, itulah adik sepupu Gus Baha, ya, uh, namanya Muhammad Umar Faruk. Ya, ini tampaknya seperti Umar bin Khattab gitu mungkin anunya itu ya yang biasa dikenal sebagai Gus Faruk itu memperoleh 709 suara sah dalam Pilkades yang digelar di hari Minggu kemarin pemirsa sudah dua hari yang lalu ya sementara lawannya yang merupakan petahana Hanik Setiawati itu hanya mengumpulkan suara 330 orang. Jadi bayangkan ya, ini oposisi ya, nggak pakai duit mendapatkan 709 suara sementara petahana ya yang dikabarkan pakai duit gitu 330 suara. Loh kenapa begitu? Satu kuncinya duit ora payu duit nggak laku, duit tidak bisa digunakan untuk nyogok rakyat karena rakyatnya pinter dan rakyatnya nggak mau ditipu lagi. Ya enak aja kasih duit paling hanya dat, habis untuk seminggu sengsaranya lima tahun bahkan lebih dan inilah yang di, terjadi di e, Narukan kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang itu ya. Dan apa kemenangan itu kemudian diabadikan dalam uh, video dan viral mungkin pemirsa juga sudah uh, menyimak video itu ya karena sudah beredar di apa namanya uh, WA group gitu ya banyak sekali dan sejumlah platform media sosial lain uh, durasinya hanya 28 detik dan menggambarkan ratusan warga mengarak kades terpilih uh, Gus Faruk atau adik sepupunya uh, Gus Baha. ini juga pengaruh ya kalau ulamanya itu bersih seperti Gus Baha ini cerdas gitu ya kata katanya bisa dipercaya biasanya orang yang dekat dengan ulama seperti itu ya menang juga karena ra uh, ulama seperti ini kan nggak mungkin bertaruh dengan menipu rakyat nggak ya karena bersihnya nggak mau disuap gitu kan uh, dan akhirnya fatwanya ya Terima oleh rakyat itu sebaliknya, ya lawannya itu walaupun pakai duit itu nggak mau. Dan dalam arak-arakan itu, pemirsa, para pendukung Gus Faruk meneriakan, "Yel-yel, ya, ini pertama saya kira, yel-yelnya ini duit ora payu, duit nggak laku, duit nggak bisa dipakai untuk nyuap suara warga." Ya, unggahan itu juga dibarengi tulisan yang menyatakan pihak lawan telah membagi-bagikan hingga ratusan ribu rupiah per orang. Ya, pemilihan lurah di Desa Narukan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dimenangkan oleh Gus Faruk, adik sepupu dari Gus Baha. Lawannya bagi-bagi uang 700.000 ribu per kepala, jumlah yang mungkin juga akan diterima kalau nanti ada pilpres atau apa ya segitu juga kita atau mungkin bisa lebih karena ini banyak korupsi dan duitnya kabar-kabarnya apakah itu duit judi atau korupsi atau ngemplang BUMN dan lain sebagainya. Tapi ini kabarnya ya seliweran aja. Kalau disuruh membuktikan ya nanti di akhirat gitu bisa dibuktikan. Tapi ya ukurannya masa enggak ada ada asap enggak ada apinya gitu aja gitu. Karena untuk membuktikan seperti itu ya nanti kita kalau berkuasa kita akan buktikan itu nah ternyata ini uh, sudah kesadaran publik itu sudah uh, mulai tumbuh pemirsa bahwa lebih baik dipilih oleh orang yang memang punya kompetensi integritas cerdas dan bersih walaupun nggak dikasih duit daripada dikasih duit ya katakanlah 700.000 ribu apa satu juta atau lebih tetapi dipilih oleh Uh, apa namanya orang-orang yang tipenya itu pembohong dan akan menggarong uang rakyat ya hati-hati uh, saya sampaikan salut kepada warga Narukan Kecamatan Kerakan Kabupaten Rembang yang mempertaruhkan diri untuk menjaga integritas itu dan tidak mau dengan uang suapan itu duit ora payu Pilih Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.